lalap buah dan sausnya yang sangat sederhana, tapi ini sangat enak banget buat teman-teman. Creamy di koko. Saya mau yang ini, ada buahnya. Saya siapkannya, kita potong-potong dulu. Tapi setiap ini ada agar rasa yang terjaga. Aku pakai gula ya, satu sendok aja ya. Ini aku membuat saus salad buah supaya bagaimana supaya bisa tetap kokoh. Misalnya aku sudah tidak berair, misalnya aku mau ikan ini ada susu. Terus ada tepung maizena, aku pakai 2 sendok ya tepung maizena. Terus ini susu ada 800 ml. Aku pakai susu kental manis. Oh, tergantung kalau ada yang mau suka manis silahkan tanpa susunya. Tapi ini aku pakai sedikit aja karena buahnya sudah manis ya. Ini kita aduk. Setelah itu kita masak sampai mendidih sampai kental. Ini aku pakai keju ya. Campur keju masuk aja. Dan ini aku masukin mayonnaise ya, 300 ml. Enak sudah. Ini sudah siap semuanya. Ini ada keju paru. Ini aku pakai pepaya. Pepaya ini kan langsung aja dimakan kan sebentar sore. Nah, ini ada melon, apel sama buah pir, aku campur aja. Dan ini ada agar-agar. Dan ini ada sausnya ya, ini ada saus. Nah, sekarang kita mau spesi. Sama pir. Dan ini ada agar-agar. Bagaimana rasanya?
sausnya ya. Aku sudah bikin. Creamy banget ini guys. Oke. Saatnya kita cetak ya. Waduh, sorry lupa. Aduh, kameranya nggak jalan ternyata. Ini aku sudah taburi keju di atasnya ini. Kurangi mayonaisnya ya, karena tidak, ini terlalu asam, tapi itu tergantung dari kesukaan kalian. Kalau mau pakai mayonais banyak silakan, tidak perlu bahannya di jadinya ada 8 box kan. Dan ini kita sudah tutup, masuk di kulkas ya, usahakan dingin supaya lebih segar. Usahakan dingin baru dimakan. Sebentar masuk.